Kita saat ini sedang ada di Lolos Garage / Central Kitchen-nya Lolos Burger Bar sama Lolos Dog Bar. Malam ini kita ada sebuah acara peresmian sekaligus syukuran karena Central Kitchen-nya Lolos akhirnya kita perpanjang. Manjangnya nggak ke samping, manjangnya ke belakang, jadi kayak kereta. Nah, kita kan di sini ditemenin juga sama Lord Ucup sebagai ini ya, juru kunci dari Lolos Garage gitu kan. Ini sebetulnya pembangunannya berapa lama? Gue lupa, Cup. Berapa lama ya? Siapa yang suruh kamu nanya-nanya gitu? Bagus, kenapa jadi Pak Harto? Setahu saya kemarin nggak ada ini. Tau-tau kok udah ada, makin panjang lagi. Tapi ini nggak nyampe 2 bulan sekitar sih. Ah masa? 3 bulan kali ada? Nggak nyampe 2 bulan. Nggak nyampe 2 bulan ya? Nggak nyampe 2 bulan. Iya, nggak nyampe 2 bulan karena kita pakai teknik cangkok sama stek ya. Jadi nggak nyampe 2 bulan langsung dia udah numbuh ke belakang. Itu Central Kitchen kita. Coba kita anterin aja dulu nih ya. Jadi Central Kitchen kita beranak. Iya, yeah, Central Kitchen kita beranak. Ketika Benang Sari bertemu dengan Putik. Iya, iya, siap ya. Nah, itu Harian. Hasilnya jadinya begini. Ini bangunan kita yang lama, yang existing. Kita sambung ke belakang. Emang sekarang jadinya udah mentok, jadi kalau mau dipanjangin lagi udah nggak bisa. Berarti harus ke samping nih, nggak bisa manjang lagi. Tapi udah mentok di sini. Nah, ini bangunan kita yang lama. Karena udah nggak muat, lihat. Sepenuh ini, sepadat ini, makanya kita perpanjang. Ini juga barang-barang udah mulai ditaruh di samping nih. Kardus, ada minyak-minyak, segala macam udah mulai di luar. Area kerjanya sebetulnya emang cuman sekotak ini doang. Itu kan di situ masih ada itu tuh apa itu nama bahannya? Gue lupa. Gipsum ya. Iya. Pokoknya ditutup sama gipsum. Nah, di belakang gipsum itu bakalan jadi area yang baru. Yang nanti kita malaman akan ada pengajian sekaligus selamatan. Sebelum nanti akhirnya dibikin pintu dan itu akhirnya dijebol terus panjang sampai belakang. Ini juga udah mulai penuh. Kita ada ini ya, ada kokain ya, tapi diem-diem aja lah ya, ada kokain. Terus ya, ada ini juga, kita ada cold storage. Nah ini, ini bulpa suhunya berapa? 2 derajat ya? Berapa gitu? Oh, di dalam. Semuanya berawal dari sini. Iya. Yeah. Ini kayak freezer lah. Iya. Yeah. Walk-in chiller deh, bukan freezer. Walk-in chiller. Mungkin ada yang mau uji nyali, tinggal di sini 2 hari, hadiahnya Rp500.000. Bisa antar kita ini ya, kondisikan ya. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Ini juga yang mau pengajian udah pada datang. Jadi sebentar lagi Ucup akan memulai upacaranya ya Pak Ucup ya. Oke. Ayo kita ke sebelah. Let's go. Ada apa nih rame-rame? Pengajian. Pengajian. Gue baru wudhu, udah selesai. Sen, kenapa Sen gak ikut Sen? Gue belum wudhu. Oh. Ya, sekarang udah nih tuh tangan gue basah tuh. Udah selesai. Parah Ucup. Gak ngabarin. Gak ngabarin. Iya. Parah. Kata lo belum mulai tadi. Parah. Parah dia. Parah. Maunya tampil dia. Selalu ingin terdepan. Mana makanannya? Pak Medi, eh Pak Medi. Eh Pak Medi, salam. Pak Medi. Pak Medi. Apa tuh? Duty owner. Berdoa dulu dong. Tadi udah ya? Udah tadi. Oh, iya. Ada kata sambutan. Ya, bismillah. Mudah-mudahan Central Kitchen yang baru ini bisa lebih support ke otot-otot kita di Jember, sama di Dogba dan yang lain juga. Amin. Mudah-mudahan jadi berkah buat semua yang kerja di sini. Amin. Yuk.
kita mulai aja, potong. Gas. Alhamdulillah, selamatan berjalan lancar. Insya Allah kedepannya semua baik-baik saja. Jadi berkah buat semuanya. Betul. Udah ya? Cheers. Selamat ya, habis selamatan nih. Selamat mas. Selamat. Khas pengajian. Khas pengajian lah. Mumpung ada gudang garam tadi di kaleng. Ya udah, nggak usah dibawa serius. Orang Timur emang begitu. Biarin lah. emang begitu di sana. Iya. Biasanya gitu ya, Mang. Tanggal 29 kita akan kirim ke Bogor. Intip sedikit, intip dikit. Prepare tipis-tipis buat just tip hari ini. Ya kan? Ini abang-abangan nih, abang-abangan nih. Give me shame. Perannya tuh sedikit udah disiapin, ntar tinggal berangkat buat lu buka puasa. Kita baru aja syukuran dapur barunya Central Kitchen, dapur barunya Lawless Burger sama Lawless Dog Bar, sama Lawless Kitchen juga sih di Central Kitchen. Hari ini kita dropship lagi, special edition lebaran. Terima kasih buat Bumi, buat Stuko. Di Stuko nih logonya di sini. Stuko, terima kasih Om Bambang. Tempatnya mantep. Ini mumpung pada just tip nih, dropship nih, belanjanya kagak nyantai ya nih. 700.000 sahabat double 6, splatter trash 3, buset. Doyan makan kali ini dia nih. Mbak apa mas nih, Zulkarnain. Kasirnya dong namanya Metal Slug. Ya elah. Ajus aus katanya, Ajus. Oh, Ajus. Katanya ini mumpung ada di kantor dan puasa, jadi dia doang minta jajan. Pesan apa tadi, Mas? Insyaallah. Es latte. Tadi gue udah bilang kayak, "Wan, sebentar lagi nih udah mau buka, ya kan? Terus perkuat iman lu dalam bulan puasa ini." Gila sih. Oh, dia sambil lagi ya, kerja. Kerja di kampus dia. Minum dulu. Minum dulu.
Adegan ini dilakukan sebelum bulan Ramadan. Jadi kalau mau ngambil pesenannya pada saat dropship, kalau lu nggak bisa, bisa pakai Grab, Gojek, atau lu datang sendiri sih. Nah, no, kayak yakin tuh, yakin gua 100%, 1000%. Taruhan, kalau nggak puasa gua batal deh hari ini. Udah. Tuh lagi, bener kan? Kalau lu mau tahu gimana caranya tahu lokasi dropshipnya tuh gimana, ya lu WhatsApp dulu lah. Lu tanya-tanya langsung di WhatsApp, karena gua nggak akan ngasih tahu sih gitu, enggak. Jadi caranya ya tetap kita nggak mau ngasih tahu biar orang-orang nggak salah sangka, takutnya nanti kita dikira pop-up. Jadi banyak orang yang ngira kita buka di lokasi tersebut, padahal nggak. Padahal pemesanannya via WhatsApp gitu. Makanya kalau misalnya kita lagi ada dropship lagi, lu buru-buru WhatsApp aja, tanya lokasinya. Tapi pesen dulu, baru nanti kita akan kasih tahu lokasinya. Seperti itu. Kalau misalkan dia orang Semarang, terus dropshipnya di Pantai Indah Kapuk, ya nggak bisa, lu nya aja kurang kerjaan gitu. Lu tahu dropshipnya tuh dari mana? Dari ini saudara. Terus cara pesennya gimana? Kemarin dipesenin, dibeliin sama saudara gue dari Instagram. Terus lewat WhatsApp kan. Oh gitu. Oh jadi langsung ngambil aja? Iya, langsung ngambil aja. Oh gitu. Dibeliin. Sip. Dari Bogor mana? Dari Bogor Timur. Oh. Satu lama sama. Sip. Thank you ya. Ya, makasih. Jadi berapa orderan lagi, Mas? 1 2 3 4 5 6 7. 7 lagi. Salah lagi nih. Terakhir, Bosku. Di sini kita buka puasa. Ye. Di situ pulang dah. Nanti buka puasa stop shootnya ngambil yang tadi sore aja. Tadi siang. Jadi Rival ini terakhir ya, Mas Rival? Iya, Mas Rival ini pembeli kita ke 350.610 sekian. 30.12. Ini terakhir ya. Yeay. Mas Rival. Oke. Sip. Karena Mas yang terakhir nih, oh ya. Terimain dulu Mas, boleh Mas. Terima ya. Iya. Nah, karena Mas yang terakhir kita kasih stiker banyak nih. Terima ya. Pemirsa, kita sudah di penghujung acara hari ini. Jadi kita mendingan buka dulu kali ya. Ini kita bukanya pakai tos-tosan nih, roti bakar mantep. Ternyata ini di bumi. Kalau di langit kita malaikat. Terima kasih teman-teman Bogor. Dah. Apa? Oh iya, terima kasih teman-teman Bogor, terima kasih Om Bambang, terima kasih Stuko, terima kasih Bumi. Tempatnya Kickstart, Tos-tosan dan semuanya yang udah ngebantu kita. Jadi sampai ketemu lagi di Bogor. Semoga amin.